makan di embong Kledung Temanggung. Itu embongnya besar, kira-kira 1 hektar lebih. Nah, ini ikannya ngumpul di sini. Ikan di embong Kledung. Kami yang sering dipakan lho, apa nyisir-nyisir. Besar. Besar. Lho, saya minggir-minggir dulu. Wah, ngelompok dah. Tops. Top sekali. Ikan ngumpul di embong Kledung. Suaranya kebutuh besar tuh. Lu api bintik-bintik, putih bintik-bintik. Tuh, ada yang hitam. Nah, itu. Enak itu. Manis tuh. Diperkirakan ada 10 ton ikan di embong ini. Oh, itu yang dari jauh datang itu. Yo, teka. Lucu nih. Oh, itu ada yang dari jauh datang. Ikannya besar. Wah, banget. Ikan baru kumpul di embong Kledung Temanggung. Anak batu gak ada saat cetak. Ini ikan-ikan, kita mau ke rumah makan ikan pesona di Temanggung. Ikannya ngambil dari kolam ini, bening, airnya mengalir, ikannya banyak itu, ikan nila, ikan apalagi tuh banyak yang di sana, ikan ikan mas. Jadi ikannya rasanya manis karena airnya bening. Silakan kesini. Oh, ini loh kawan, lomboknya. Lombok apa ini namanya? Lombok Jawa. Lombok Jawa, gede-gede kayak paprika nih. Enak, wow. Tapi enak untuk empes-empes. Ini yang lombok keriting hijau untuk empes-empes. Ini ya? Ini jengkol lagi. Jengkol super, wong Jakarta seneng ini. Ya. Itu lombok biasa. 5 kilo ya, Pak? Itu katanya ditawari 5 kilo. Sayur. Ayo kawan-kawan, nanti belanja ke sini ya. Ah, ini. Ini sawi, ini apa ini? Sawi, sawi, kangkung, komplit, top, ya. Yeah. Ini bagian ikan asin, ikan asin, wow. Ikan asin, resinnya nggak ada, resin. Terima kasih. Ya, selamat siang. Siang ini kita mau makan siang dengan apa, masakan hasil oleh-oleh dari Kota Temanggung. Iya, dimulai dari ayam ini, semacam ayam mbok brek, empuk luar biasa itu. Cuma udah diulang lagi, digoreng itu, nggak tahu nanti. Telurnya juga gede-gede, itu telur khusus, bebek khusus dari Temanggung. Tahunya juga gede-gede, ada tempe bacem, ada perkedel yang di tempat soto itu.
Iya, dan ini yang paling top adalah empis-empis Temanggung. Ini dimasak di Surabaya. Ini terdiri dari tempe khusus ya, tempe bongkrek namanya, tempe kacang kalau di Malang, tapi rasanya lain. Kemudian lomboknya semacam lombok paprika, lombok khusus, gede tetapi lemes, dan lombok rawit. Kemudian ada satu yang nggak ada di Surabaya, yaitu udang risi. Udang risi itu udang kecil basah sedikit, setengah kering. Ya, kemudian ada tetelan di sana. Wah, ini saya makan mungkin 2-3 piring nanti nasinya ini. Nggak bisa direm ini. Enak ini khusus ini. Itu bawanya tempe supaya nggak busuk, harus didang dulu di sana. Kalau nggak mesti busuk itu. Saya pernah bawa pakai pesawat nggak nutut. Jadi ini empis-empis Temanggung yang dimasak di Surabaya. Waduh. Mari selamat makan siang.